Oke guys, tadi kita udah skin cow, skin badang. Sekarang saatnya kita antara, kayaknya jangan badang lagi lah ya. Kita skin pelir dulu, ini. Ini gue kocok lagi. Dapat satu kali gratis. Oh enggak. Oh ini dapat ini nih. Gak tahu apa sih itu yang dari yang kita dapat tadi. Langsung aja lewat animasi. Oh iya. 8 token. Udah dapat sih ini sebenarnya. Cuma gimana kalau misalnya kita kocok lagi guys ya. Sekalian kita nanti tuker recallnya ini. Oke. Kocok lagi. Aduh dapatnya kenapa yang sudah dapat mulu sih ya. Tapi walaupun di convert sih. Lagi bordernya dapat. Aduh border gue gak suka guys ya. Border skin legend Gusion selalu di hati bordernya. Ayolah please. Dapat recall. Ada recallnya gak sih sebenarnya? Ada recallnya gak Her? Ada kan? Tada. Haida. Aduh. Kita dimiliki ini udah. Kita tukar Leo Iki dulu berarti ya. Iki, ini Iki Fabian guys. Tukar. Swing. Waduh. Tapi emang efeknya Senseiya ini ya. Maksudnya kayak bajunya, outfit, kostumnya itu gak pernah gagal. Dan salah satu anime yang kalian itu paling sulit banget kalau mau cosplay. Soalnya dia tuh mengkilap semua bajunya. Gimana coba kalau misalnya kita cosplay mau mengkilap emas-emas gini kan? Karena kalau diceritanya kan dia kayak emas asli kan ceritanya itu. Waduh. Wih. Wih. Betul. Tapi gue lupa kalau si Iki ini gimana karakternya. Jadi kayak gue agak asing lah ngeliat Iki. Kayak udah lama gak lihat gitu loh. Rambutnya juga gue gak pernah lihat sih rasanya. Coba kita langsung lihat aja nanti untuk efek si skinnya ya. Sama ini kita tuker aja lah. Udahlah guys, gue udah agak bentar, 1200 berarti gue butuh 300, 1500. Masih optimis. Gak usah tuker pakai itu. 1200, 500. Mungkin kita coba berapa ya? 10 lagi. Allah masih gak dapet lah, kampret lah. Udahlah, udah beli. Beli recall-nya. Nah, kita langsung pergi. Mana ya recall barunya ya? Mana sih guys recall barunya guys? Ini kan, oh ini bener. Bede Phoenix. Cuma kayaknya dia gak bisa di taunting-tauntingin gitu sih. Wah kan gue tuh gak suka ya kalau recall yang gak bisa di spam-spam gitu tuh. Kurang cakep lah. Tapi ya sebenernya cakep. Tapi kayak kurang asik untuk ngejek musuh. Cuma ya oke lah ya. Sama tadi ada apa yang baru ya? Secret state. Gak ada kayak secret state. Sama eliminasi udah. Spawn gak ada yang baru kan. Oh aksi. Oh ini ada si aksinya juga. Gua lupa pakai lagi. Oke. Tadi apa? Udah guys, kita langsung review aja untuk Leo Iki. Let's go. Oke. Nah, aduh ini lawan gua kayaknya agak ngeri ya. Cuma nggak apa-apa guys. Dan kita lihat di sini Leo Iki. Idih. Gue pakai flame shot, gue lupa tuker spell lo bangke. Cuma nggak apa-apa lah ya. Biar nyampah boy. Dan kalian lihat di sebelah gue udah ada Leslie itu korban Onyx itu pasti 1000%. Ini Selenanya mau ngerom. Selerom atau gua? Selenya kayaknya Selemit ya. Aduh, gue tahu gitu kalau gua rom gue pakai emblem support anjing. Oh, Selenya rom guys. Ya udah gua kalau gitu Valir Mid. Ede. Kita coba dulu nanti langsung skill satunya mana sih? Recall-nya? Dia kayak sakit leher gitu ya. Sama kita coba untuk yang gimana sih kalau yang itunya ya? Kalau kok gak kepake sih? Ay kampret. Gak kepake guys yang itunya apa namanya? Emotechnya apa battle game apa itulah pokoknya. Coba skill 1. Idih. Anjir ini mah keren banget. Ini mah keren banget. Banget ini mah bro. Allah. Tuh. Lu lihat efek kayak gitu. Wah luar biasa sih. Ini luar biasa guys. Ini luar biasa guys. Cetas. Itu dia. Skill 2 nya. Gila sih cakep banget. Cakep banget guys. Dan Valir ini menurut gua lumayan worth it ya. Karena
Sekarang ini kalau kalian nonton MPLPH, mereka aja udah mulai pakai Valir. Kalau misalnya lawan hero-hero yang emang gak ada hero yang ke belakang kayak Yuzhong atau siapa gitu. Jadi menurut gue juga oke banget. Kita pakai sepatu mana aja. Ih, cakep banget. Basic attack-nya pun cakep banget, guys. Salah, ternyata tadi gue bilang kalau Cho yang paling bagus, Valir juga gak kalah bagusnya sih. Keren banget. Kita langsung bikin kayaknya Esquin 1 dulu aja deh. Biar movement speed tinggi, sama kita bisa nge-slow musuh juga ya. Mati gak ini? Bisa gue bunuh sih ini Melisanya. Aduh, gak bisa guys. Oh, kalau dia ulti ada bola-bola api dunianya ya. Ite, skill satunya. Skill satunya sih efeknya hanya membesar doang, tapi dari segi animasinya dia gak banyak perubahan. Sama kalian biasain guys, kalau main Valir, skill satunya itu untuk last minion biar stacknya itu nggak berkurang gitu. Ada Cecil di sini. Bar, kita ngumpulin stack dulu. Skill 2-nya juga cakep banget sih. Tuh. Kena. Aduh, gak kena. Enak sih Valir. Sabar. Kita udah ada ultimate lagi. Tempel terus Perangko. Perangko susah ya. Perangko itu ketemu Valir lumayan susah dia. Kenain terus coy. Tembak terus coy. Mati gak tuh? Gak mati ya. Perangkonya mati kan, nice. Ini Gusian. Cakep. Ini udah gue bilang, kalah aja di game pertama, bung. Mana. Apa lagi? Terus cicil terus. Untuk ngezoning itu Valir bener-bener kuat banget. Ini. Tapi mungkin kalau kalian bandingin sama Cho, ya emang pasti agak beda. Karena Cho tuh skillnya terlalu banyak dan pergerakannya tuh banyak banget Cho. Jadi pasti lebih wow gitu untuk efeknya. Tembak terus. Ininya perm ya, stacknya habis. Gak apa-apa guys, santai dikit. Weh. Awas mati. Hati-hati Sele. Tembak terus nih. Kena nih. Nah. Gak apa-apa. Wah, enak banget ini kita udah nyicil-nyicil. Apalagi ini pas banget gak ada hero yang ke belakang sama sekali. Wah, mati nih. Perangkonya mati. Percaya gak kalian? Tembak lagi. Flameshot. Tas. Cecilnya nyampah. Kok nyampah? Cecilnya ngemadanin. Gak apa-apa sih tapi. Seenggaknya dia udah flicker ya. Lucianya mati gak tuh? Sabar kawan, I'm coming. Selena kita mati guys, nggak apa-apa. Sama ini, si Akainya udah OTW ke Dominance, jadi kita nggak perlu bikin necklace lagi sih. Buat clear lane pun sekarang udah lumayan cepet Valir ya. Jadi untuk dijadiin mid lane atau roam itu udah oke lah. Kecil dikit, kita pancing GS-nya sampai pakai ulti. Nah, udahlah ini. Mati sih ini GS-nya, ngapain dia? Ngapain abang GS? Esme juga gak bisa deket. Ngapain lo Esme? Kagak kena guys. Mana dia? Aduh. Itu jangan diikutin Akai. Lu kesana lah, gue kesini. Mati. Ais, dah. Tower jadi yang ngekillnya. Oke, kita ke bawah dulu. Ini udah jadi, kita langsung bikin glowing one aja. Glowing one udah item yang sangat luar biasa untuk Valir. Ini kita langsung ultiin aja guys. Mau ngapain dia? Mau ngapain lu bro? Nice, Leslie-nya dapat kill, nggak apa-apa ya. Kalau kita ngasih ke gold lane kill itu nggak apa-apa. Sabar. Wah, ini Valir gue yakin ya. Nanti bakal banyak yang sering pakai lagi sih. Karena Echo tuh udah menunjukkan kalau Valir tuh masih kepake banget di meta sekarang. Tapi emang ada prasyaratnya. Mati ini. Si Francisnya mati sih. Maaf. Tembak terus. Tidak gerak dia bos. Tembak terus. Oke, cakep. Daggernya gak ada yang connect juga. Sabar. Gushinnya ada ulti gak ya? Sekarat banget. Tembak. Aduh, masih ada ulti dia. Ini udah gak ada spree nih.
Ayo adu mekanik. Adu mekanik kawan. Adu mekanik. Aduh ada Melisanya kampret. Oh dame. Gila seru banget bro pakai Valir. Parah sih. Parah nih guys. Kasih gua dong. Oke, thank you banget Akai. Kita ke atas dulu guys. Atasnya Dirutnya baru mati. Kok Dirut bisa mati lawan Esme 021? Ini tanda-tanda Dirut goblok kayak gini tuh. Jelas-jelas Dirut tuh counter Esme, bener-bener counter 100%. Bisa kalah, guys. Apa ini kita clear aja deh. Clear, ingat last hit kalau main Valir. Oh, ada Esme. Pergi kok Esme. Kita commit lagi, nice banget dapat apa namanya? Dapat turtle. Langsung sikat nih. Langsung sikat, tunggu apa lagi? Langsung sikat, cicil terus. Ultinya juga gak terlalu lama ya. Nah, kena tuh. Kebakar gak? Aduh, tolong. Mati sih dia, nice. Kok SM-nya lembut banget? Oh, dia belum ada Oracle ya. Nah, ini baru kita balik dulu guys. Dewa banget Valir di drop kayak gini bro. Sebenarnya di game ini cuma Gusion doang yang bisa ke gua, tapi ya Gusionnya pun gak akan segampang itu karena gua juga punya skill 2 sama flame shot ya. Tapi ya kalau Gusionnya pinter bisa sih. Cuma kan Gusionnya biasa aja nih, bukan Gusion gua bang. Set, sabar, cari lasit. Yuk, bisa. Ini kita bikin apa ya? Genius one aja deh guys. Karena buat mage-mage DPS, itemnya tuh udah wajib banget. Genius, Ice Queen sama Glowing itu udah combo paling mantep banget. Lah, di roadnya malah mundur, kampret. Mati gak tuh? Oh mati, nice. Go flank dari belakang. Nah, go flank. Nah, iya, Gusinya bingung. Iya, Cecil juga bingung guys. Mampus. Wah pedes banget coy. Ini nih hero yang diremehkan nih Valir ya. Mid dapet ya, satu turret lagi yuk. Nah Leslie-nya ke atas. Yaudahlah kita aja yang push. Mana ini bisa satu turret lagi nih. Seenggaknya kita setengahin dulu turretnya. Turret. Dia maju. Tapi kalau Melisa sih agak susah. Dia soalnya escape-nya cepet ya cooldown-nya ya. Nice. Ini gue pengen coba dapetin blue buff-nya, bisa gak ya? Agak ngeri sih kalau sendiri sih. Nanti aja deh. Life kajo. Enggak. Woi, bawahnya jaga woi. Alamak. Kagak ada yang jaga bawah. Nah ini perang lagi nih bisa nih. Sikat Kai. Nah, kena tuh. Kita langsung ke sini. Makan tuh. Dorong dikit. Aduh, Akainya malah ngejauhin. Iya, makan. Tambah lagi. Aduh, Esme susah guys. Kita dorong atas dulu. Boom. Udah jadi genius, udah enak banget. Udah suka-suka kita ya. Ini paling genius udah jadi. Kita winter aja deh, winter. Biar bener-bener matinya nol. Karena gue pengen menang ya review skin kali ini ya. Kayaknya udah lord. Objektif sekali kita. Kita nggak perlu nyicil lordnya guys, karena damage kita kalau ke lord ya nggak terlalu gimana banget dan hanya buang-buang stack ya. Jadi mending kita coba zoning di sini nih. Nah, apain tuh? Ini juga nih. Nah, kena lagi. Nice. Makan. Tembak lagi. Mati nggak tuh si? Mati sih kayaknya si. Oh, GS-nya mati. Nice. Langsung flank. Let's go. Kena gak tuh? Sabar. Tembak lagi. Your team destroyed a turret.
Aduh gak kena guys. Cuma dia emang untuk yang ultimate-nya gak terlalu spesial banget. Ya tadi gue bilang skill satunya membesar sama sekeliling kita tuh jadi kayak ada bola-bola. Apa namanya, bola-bola neraka gitu ya. Gak kena-kena wak. Ini mau ngapain? Gak bisa bro. Nih kita cover dulu Leslie kita kawan. Makan tuh. Ih cakep banget. Sama sekitar layar, sekitar pinggir layar itu dia kayak ada galaksi-galaksi gitu ya. Galaksi zodiak. Ah, ini kita balik dulu deh. Cari aman bro. Mereka maju-maju bisa kita kasih. Kena, nice, cakep. Cakep, cakep, cakep. Kena, kena, kena. Aduh, salah nembak. Mati dulu. Tembak lagi. Lord bentar lagi. Ada buff-nya sih ya. Tapi Valir mau ngebuff kayak gimana ya? Kita coba guys ya, kita coba ya. Aduh, langsung habis stack-nya. Udahlah, mending gua gak usah buff anjing. Attack the Lord. Nih Leslie, bantu gua buff dong. Ambil buff nih Leslie. Nah, gua kasih lu. Ambil Leslie. Gua mau nyampa. Nggak, terlalu slow hand anjing skin Valir. Hai, Ma. Sabar Leslie, kita 2 versus 5 nih. Sabar ya. Ah, lu clear dulu tuh Leslie, maju. Maju eh Kraken. Aish. Lor aja. Ini udah kemenangan sangat mutlak ini di game ini. Kalau sampai kalah sih gue masih gak ngerti banget ya. Gue jual semua skin Sensei ya gue kalau misalnya kalah ini. Attack the Lord. Burung pinik. Dapet nih buff gue nih. Cut. Ada Gushion-nya anjing. Ini kita bikinin aja deh. Divine Glyph langsung sekalian. Biar bocor-bocor. Langsung ultimate aja guys. Gak usah bikin panjang lagi ya. Kalau ada orang di sini langsung sikat. Soalnya apa ya? Ultimate-nya Valir juga cepet sih, 20 detikan doang. Jadi ya aman-aman aja kalau kayak mau pakai, kecuali kayak YV atau misalnya ulti siapa lagi sih yang lama. Selena. Wah, anjir Selena-nya. Sanggih banget loh. Ada balik guys. Ada Lord guys. Pelan-pelan. Mbak. Waduh. Bahaya kalau kayak gini. Bahaya. Dorong. Lagi. Nah. Ini Akai. Kai. Lu jangan lari. Lu TP-in dia anjing. Ya ampun malah ikut lari lo. Woi lu. Widih. Lihat kesenjangan sosial yang sangat tinggi ya. Satu recall basic, satu recall yang sangat mahal. Tapi ini Esme-nya agak repot sih. Apa gua bikin NOD ya? Kita bikin NOD tapi cuma buat Esme doang guys. Masalahnya yang bunuh Esme itu harus dirot, tapi dirotnya aneh anjing. 251 coba. I don't fear God or worship them. Semua, aduh kita harus nunggu Lord lagi nih. Bisa ngapa-ngapain kita bro. Last. Lord. Santai nih, semua gua zoning. Lah kan Selena udah mulai start kondom ini dari tadi. Aduh, dirotnya mati lagi dirtot. Aduh, ada SM-nya lagi. Aduh, tolong. Masih ada tower. Santai guys. Alah, ke comeback anjir. Ay, kampret lah. Waduh, kena lagi dia. Masuk sini lu. Sangit semua. Wah! Gua mau winter gak keburu, bang. Alamak, Melisanya bisa main, guys. Sabar, woi. Nah, mati tuh. Kalau sampai lawan Melisa yang udah kena lele masih nggak mati ya, berhenti aja gue Mobile Legend.
Dirot, Dirot. Winter ulti, Dirot ulti. Nice. Nah, gini Dirot, harusnya kayak gini loh. Dia bikin dominan gak sih? Oh, udah lah, balik. Kalau lu gak ada, dok. Ah, Leslie, bantu Leslie. Tembak Leslie. Nice, cakep. Dah, Lord. Dah, Lord, bang. Lu bercanda mainnya kayak gini nih. Gua udah 6-1-15 kalah mah gak lucu, anjing. Ayo. Langsung Lord. Udah, kalau udah Lord, jangan aneh-aneh lah lu. Si, apa namanya, Selena. Oke. Oh, dia purify. Aduh, bang. Ngeri banget. Oke, nice, dapet. Wow. Aduh, mati lagi. Cuma ya gak apa-apa lah ya. Lordnya keluar 18.40. Harusnya masih bisa sih. Oke, nice. Melisanya mati. Lordnya gak ada yang nge-clear. Hati-hati. Ada Gusion. Buffnya dapat gak nih? Dapat sih sebenarnya. Gue bikin apa ya? Winter atau... kita beli Immortal dulu deh. Immortal, guys. Won, cerewet. Melisanya marah. Kayaknya tadi Melisanya dia won lawan Selena ya. Oh, lawan si Leslie. Iya, harusnya dia lawan Leslie, gak perlu WON sih. Aduh, udah masuk duluan Lordnya. Ini mah game lama gara-gara Cecil. Kampret. Leslie mati gak? Aduh, karat banget. GS sih. Mati tuh, ulti Leslie. Aih. Kena dong, Lily dong, siapa dong? Aih. Ini ada wave. Oh, ini ada wave semua nih, enak banget, dipas banget. Nice, kena. Gue yang di ini langsung. Astaga. Langsung digigit lah, kampret. Aduh. Ini udah Lord lagi. Jangan sampai kalah ya, sumpah ya. Nice. Cakep, guys. Tembakin perang kuda depan dulu. Nice. Gini dong, chemistry-nya kayak Onyx dong. Aduh, rampage itu si Cecilia. Lord aja. Yuk, Leslie, udahlah Leslie. Farming terus lu, kampret, sampai M10 lu farming mulu. Lord. Ini ada Cecil. Lelenya Cecil. Aduh, jangan. Masuk. Kepencet, kampret. Astaga. Aduh, ngeri banget. Nice, dapat. Ada balik. Udah Akai. Kai. Mati gak tuh, guys? Mati sih. Oke, cakep, rapi. Waduh, PS5. Ngapain blinker? Udah sih, ini harusnya end, guys ya. Udah gak ada banyak cincong lagi. Kita langsung end saja karena ini udah terlalu lama gamenya. Ini kita bikin apa ya? Bikin ini aja lah biar keren. Oke. Ayo. Harusnya sih udah pasti end. Harusnya. Sakit banget, anjir. Aduh. Ah, tuh matiin tuh. Tower dong, Leslie. Kagak ada yang tower. Kagak end lagi, anjing. Aduh, kenapa jadi kayak kalah gini sih, guys? Aneh banget loh. Wah, kampret. Aduh. Rico lagi banyak gaya lu. Sabar ya. Gue juga udah gak bisa maju-maju. Sisa berdua sama Lely. 30 detik lagi Selenanya. Aduh. Hold on and we can win. Tadi udah bisa menang, anjing. Leslie-nya itu gak tahu ngapain. Lu Kraken ya. Lu Kraken sampai ketarik gua. Guys. Kita dorong. Tembak deh. Sakit banget itu. Apa namanya? Voodoo, anjing. Nah. Mati. Nice. Tembak terus. Pokoknya tembak terus. Kita isi darah dikit.
Wave-nya kagak ada yang masuk. Nah, pecahin palanya. Lah, DC lagi goblok. Ya ampun. Ini tuh guys. Wah, anjing. Kok bisa DC ya? DC itu benar-benar langsung ke keluar gua ke homepage, kampret. Aduh. Waduh, enggak beres ini, guys. Enggak bener ini. Aduh, Mak. Aduh, lama banget lagi persentasenya satu-satu, bangke. Kenapa 1%? Aduh, Lord musuh lagi. Oh, dirotnya mati 70 detik, anjing. Aduh. Ah, hukuman berat, eh, koceng lah. Terus ininya cok. Ininya cok. Lot. Lotnya cok. Ah! Kampret. Aduh, anjir. Defeat. Kalah loh. Aduh. Sumpah, gue nggak tahu guys ya sebenarnya sumber masalahnya di siapa, anjir. Udah masuk ini, aduh, gue report dulu nih si Banaspati ini. Aduh, lu melakukan video dengan sengaja tidak bagus, lebih buruk. Goblok, anjir, aneh banget loh. Lawan, ay, bisa. Oh, udahlah guys, udahlah pokoknya itulah skin valir si Iki tai kucing Iki. Eh itu ya.